Vanja Bukilic, tandem baru Megawati Hangestri di Red Sparks memberikan pandangannya tentang sosok Megatron dalam mengarungi Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Kilas balik pada musim sebelumnya, Megawati Hangestri berhasil tampil impresif dengan trio maut bersama Giovanna Milana dan Lee Soyang. Kini masih di tangan dingin Ko Hye-jin, meracik taktik dengan mendatangkan Vanja Bukilic dan pemain timnas putri Korea Selatan, Pyo Sung-ju untuk menjadi partner baru bagi Megawati Hangestri. Vanja Bukilic merupakan rekan baru Megawati Hangestri di Red Sparks. Vanja beberapa waktu lalu memberikan komentar terkait Megatron yang saat ini menjadi tandem barunya. Momen itu ia sampaikan saat dirinya diwawancarai oleh salah satu media asal Jepang saat Red Sparks menjalani tur pramusim. Dalam wawancara tersebut, Vanja mengungkapkan jika dirinya seperti bermain dengan monster voli dunia. Dalam kesempatan tersebut, secara terang-terangan, Vanja Bukilic mengatakan kalau dirinya kagum dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki Megawati Hangestri. Mantan pemain Expressway Haipas itu pun mengaku tak menyangka akan satu tim dengan pemain berjuluk dengan Megatron itu. Saya seperti bermain bersama monster voli dunia, cara dia mengeksekusi serangan membangun strategi dan energinya di lapangan benar-benar luar biasa. Ini adalah pengalaman baru bagi saya, ungkap Bukilic dalam wawancaranya. Performa Megawati Hangestri bersama Red Sparks memang berhasil mencuri perhatian pecinta voli di Korea Selatan sejak musim lalu. Mega dikenal sebagai pemain yang agresif dan memiliki kemampuan serangan yang kuat sehingga kerap kali menjadi momok bagi tim lawan. Hal itu juga diakui oleh Vanja yang menilai kalau Mega merupakan pemain yang cerdas dalam membaca permainan. Dia tak hanya hebat secara fisik tetapi juga cerdas dalam membaca permainan ini, tantangan dan kehormatan bagi saya untuk belajar banyak darinya, ungkap Bukilic. Huang Min-kyung selaku kapten IBK Altos secara tersirat memberikan ancaman kepada Megawati Hangestri dan skuad Red Sparks jelang pertemuan keduanya di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. IBK Altos akan kembali melakoni laga tandang melawan Red Sparks di Chungmu Gymnasium, Daejeon, pada Rabu, 30 Oktober 2024, sore waktu Indonesia Barat. Laga ini amat dinantikan oleh Volimania karena dipastikan akan berlangsung seru dan menarik. Apalagi kehadiran para mantan dari masing-masing kubu, salah satunya ialah Lee Soyang dan Pyo Sung-ju yang akan berhadapan dengan tim yang pernah diperkuatnya. Seperti diketahui, Lee Soyang sebelumnya menjabat sebagai kapten Red Sparks pada musim lalu, sebelum akhirnya hengkang ke IBK Altos pada off-season. Sedangkan Pyo Sung-ju merupakan pemain kompensasi usai so kapten memutuskan hengkang dengan durasi kontrak selama 3 musim. Kepindahan Lee Soyang sempat membuat publik meragukan kekuatan Red Sparks musim ini, mengingat sang pemain punya peran vital pada musim sebelumnya. Hal ini pun memberikan rasa percaya tersendiri untuk IBK Altos lantaran mereka memiliki pemain seperti Lee Soyang yang dikenal sebagai salah satu outside hitter terbaik di Liga Voli Korea. Hal ini pun membuat Huang Min-kyung selaku kapten IBK Altos secara tersirat memberikan ancaman kepada para rivalnya termasuk Red Sparks yang diperkuat oleh Megawati Hangestri dan kawan-kawan. Sang kapten mengaku bahwa dirinya percaya akan kekuatan timnya. Apalagi ditambah dengan kehadiran Lee Soyang yang menjadi amunisi tambahan.